Jadi hari ini sekarang masih pagi-pagi, jam 10 pagi, Nizam pengen ngejemur. Mumpung hari ini mataharinya lagi panas-panasnya, ini bagus ya kalau pagi-pagi kita menjemur tuh sehat. Kan sekarang kan lagi viral nih dengan adanya virus corona. Jadi untuk mencegahnya adalah, yang pertama kan Nizam udah kasih tahu karena harus sering-sering cuci tangan. Yang kedua, kalau pagi-pagi kalian harus sering jemur. Kayak Nizam hari ini, Nizam pengen jemur dan Nizam pengen olahraga biar badan Nizam tetap sehat dan meningkatkan imunitas tubuh Nizam. Yaudah kalau begitu kita langsung jemur aja ya. Ayo. Nah, jadi sekarang Nizam pengen jemur dulu ya. Pertama kita jemur bagian belakang kita. Nah, ini di sebelah sini nih spotnya bagus banget ya, mataharinya panas-panasnya di sini. Kenapa jam 10? Karena kalau jam 10 itu katanya ya vitaminnya itu terbagus jam 10. Oke, kita langsung jemur aja sekarang ya. Ayo. Minimal 30 menit. Oke, belakang Nizam agak sedikit panas, kita balik dulu ya, kita balik. Sekarang bagian depan. Biasa, jadi tadi Nizam sekalian pemanasan dan juga sekalian berjemur. Enak ya, Nizam agak keringetan, ini sehat ya. Pokoknya kalian setiap pagi diusahakan setiap jam 10 itu kalian harus menjemur biar kalian tetap sehat dan untuk mencegah kalian terkena virus corona. Jadi kalau virus corona ini tuh akan menyerang kita yang memiliki imunitas tubuh yang lemah. Nah, makanya kalian tuh harus jemur sering-sering, harus makan buah-buahan, harus makan sayur-sayuran, harus makan makanan yang sehat. Coba sekarang makanan junk foodnya dikurangin dulu. Semoga imunitas tubuh kalian tuh semakin kuat dan tidak terkena virus corona. Mari kita bersama-sama kita lawan virus corona, oke? Dan untuk sementara kita di rumah saja. Di rumah saja kita berjemur ya, setiap jam 10 pagi, ingat ya, berjemur biar sehat. Sabar dulu. Nizam mau olahraga, Nizam mau lari dulu. Aduh, capek. Kalau kayak gitu sampai sini aja ya. Terima kasih udah ngikutin Nizam hari ini. Pokoknya kalian stay safe aja ya. Jangan sampai kalian terkena virus corona. Yang untuk korban yang telah terkena virus corona, semoga kalian cepat sehat, cepat sembuh. Semangat, kalian bisa melawan virus corona tersebut. Karena virus corona itu bisa sembuh tanpa ditemukan vaksinnya, oke? Okay? Bisa pengen jemur lagi. Meanwhile, Nazima lagi tidur. Nazima kebangun nih. Kakak Jam kan lagi ngejemur, jadinya Nazima tidur, ada corona soal, karena lagi minum corona. Akanya Nazima tidur, takut kena corona. Nazima juga gak enak badan, makanya Nazima tidur. Nazima mau tidur dulu ya.